Paparan minggu ini mendekati Rani Kudup Keep It Up Raja Report Malaysia. Boleh buat penyakukai tidak amuraialah. Dan kisah Kak Na GPS yang setia menjadi jurumalim kepada Pak Mat. Dia digelar Raja Report Malaysia. Rajin membuat laporan polis terhadap isu semasa yang boleh menggugat perpaduan. Itu memang tugasnya. Hari ini aja nak buat apa? Buatlah. Apa untuk? Empat tadi. Apa dia? Empat tadi tu. Elvin. Tak jorong, soalnya yang kes tu dia yang nak beraja. Empat. Najin. Empat. Ya. Hari ini empat dikuat lah. Empat dikuat. Saya buat report untuk meredakan keadaan. Apabila saya buat report, saya siarkan dalam Facebook. Mereka-mereka yang pengomen-pengomen yang marah sangat, rasa lega. Yang mana dia kata, oh, Ayanda Rani Kudup dah report. Jadi tekanan itu akan turun. Jadi menyebabkan rakyat rasa marah pada mulanya. Apabila saya buat report, kes-kes yang melibatkan fitnah, hasutan dan juga mengedit gambar, memburuk-burukkan, menghina, penghinaan. Jadi mereka rasa, okey, dah kurang tekanan mereka. Sekelip mata, nama Rani Kudup menjadi viral di Malaysia. Kemunculannya bagaikan adiwira yang sentiasa dinantikan dan diberi perhatian terhadap tindakan serta laporan yang dibuat hampir setiap hari. Balai Polis Jalan Dang Wangi kini menjadi rumah kedua bagi Presiden Martabat Jalinan Muhibah Malaysia atau lebih dikenali sebagai MJMM. Jadi apabila ketampilan saya rajin buat kerja-kerja berjam ini dengan grup-grup saya, hardcore-hardcore MJMM, Keep It Up, Don't Give Up, mereka rasa apa sahaja masalah lah negara ini semua tak ada kepala saya. Ayah Rani Kudup report. 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 Begitu senang nak report kalau tak ada benda. Jangan cakap. Kalau berani, report lah. Tetapi saya sambut sabaran. Report ini risiko dia tinggi. Maklumlah, kita buat kerja, report hal orang. Mesti orang marah. Tetapi saya yakin dan percaya apa yang saya buat ni kerana Allah Ta'ala. Jangan takut buat report. Apa saja kita report. Pada hari ini membuat 4 report polis isu berkenaan dengan yang pertama, kes individu yang bernama Elvin Tan yang telah membuat naikkan kata-kata yang boleh menjadikan kemarahan umat Islam seluruh dunia dan juga khususnya orang Melayu di negara ini, Malaysia. Mungkin ada yang memandang enteng, namun hanya Rani Kudup dan ahli pertubuhannya yang lebih mengetahui perjuangan mereka. Kibirat. Saya Abdul Rani bin Kudup Abdullah. Nama gelaran orang panggil Ayanda Arka.
Tetapi sekarang ni terkenal dengan nama ayanda Rani Kulub. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Perkataan keramat bagi Rani Kulub yang menjadi viral hebat di kalangan masyarakat tanpa mengenal usia. Setiap kali dilaungkan, pastinya secara psikologi tergambar wajah lelaki berusia 60 tahun berkacamata hitam, berambut panjang dan beruniform. Keep it up! Asalnya, keep it up. Ya? Ayah tengok cerita, ada cerita dalam TV. TV 3 ke apa? Yang bakat kereta, kereta tu. Kereta yang berlumba tu. Keep it up, keep it up! Kan? Jadi anak ayah pun sebut, give it up, give it up. Ha, sedap juga. Ayah tanya orang apa tu, give it up. Ayah mak kata, give it up tu keep it up. Ya, apa maknanya keep it up? Keep it up tu teruskan. Oh, patutlah kereta lumba tu. Ya, ayah bercakap, kereta bercakap tu kan. Keep it up, give it up. Ha, ayah macam itulah. Itu cerita keep it up tu. Ha. Hari ini merupakan giliran ayahanda Rani pulang ke rumah isteri keduanya, Nur Syarijan Muhammad. Hasil perkahwinan keduanya 13 tahun lalu dikurniakan 3 orang cahaya mata. Manakala isteri pertamanya, Zalihan Talib, yang dinikahi 34 tahun lalu, dikurniakan 6 orang anak dan 12 orang cucu. Lebih beruntung, kedua-dua isterinya memahami perjuangan Rani biarpun menjadi bahan ejekan. Ha, mula-mula tu saya tengok ayah ni dia buat report tiap-tiap hari itu. Jadi rutin, jadi biasa. Lepas tu kita tak tahulah penerimaan masyarakat tu. Saya tengok Facebook pun ada yang throw ayah macam-macam. Tapi throw dia tak adalah macam bogeh ke gambar yang pelik-pelik. Tapi gambar yang okey, saya tengok tak ada yang apa ni, yang buruk lah. Yang baik saya tengok. Jadi lama-lama penerimaan dia orang ni sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Ha, saya pergi mana-mana pun dia bergambar dengan ayah, bergambar-gambar. Jadi, saya cakap ini dah jadi lain. Macam selebriti. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sila. Sejak bergelar selebriti masyarakat, Rani mengakui tidak banyak waktu yang dapat diluangkan bersama keluarga. Banyak jemputan dan aktiviti yang perlu dipenuhi. Namun hari ini, Rani agak beruntung kerana masa terluang digunakan untuk bersama anak-anak Muhammad Kirsyah 10 tahun, Muhammad Iskandar Nizar 6 tahun dan Intan Fitri Nur Zulaika Puteri Pujo Sirih berusia 5 tahun. Sudah. 42 tahun lalu, Rani merupakan seorang anggota tentera pelatun khas Risik Gempur Barisan Hadapan yang berjuang menentang pengganas komunis di zaman darurat. Pergerakan kami dalam hutan hanya 6 orang sahaja. Komunis membuat ambush yang mana kami telah mengikut kesan jejak mereka pada tanggal 12 hari bulan Jun 1976 di Gua Musang, mengakibatkan pasukan saya satu meninggal, kena tembak di kepala dan di perut. Manakala yang cedera, Prebet Bahari bin Dani, orang Sabah di Labuan, masih ada sekarang ini. Dan Prebet Zainuddin. Pengalaman yang banyak mengajarnya tentang hidup dan darah prajurit yang mengalir di tubuh bekas pegawai Warren satu ini antara faktor yang menyumbang kesetiaannya kepada penampilan beruniform. Sebagai seorang bekas tentera, mengambil satu inisiatif. Macam mana nak percantikkan ketampilan. Saya kenakan aksesori seperti beri, kit bash, pingat-pingat yang saya dapat semasa saya dalam perkhidmatan. Sebagainya, saya kenakan dalam uniform itu. Mula-mula rasa janggal. Mula-mula rasa pelik. Dan macam-macam komen lah orang.
Inilah rutin harian Rani. Setiap perkembangan isu semasa diikuti. Di saat inilah pemantauan dan penilaian dilakukan melihat sekiranya ada isu-isu sensitif berbangkit berkaitan hasutan serta penghinaan yang perlu diambil tindakan. Surat khabar, telefon pintar dan laman media sosial menjadi bahan rujukan Rani Kuluk dalam perjuangannya. Kami tertanya-tanya mengapa Rani tidak lekang dengan imej berkacamata hitam biarpun ketika berada di rumah. Kami cuba memujuk untuk menanggalkannya namun gagal. Dan inilah jawapannya. Orang tertanya-tanya, kenapa Ayanda Rani Kuluk berspek hitam? Ya. Ini dipanggil trademark. Ketampilan lah. Orang tertanya-tanya, kenapa? Bijak mata dia juling ke? Kan? Mata dia masalah ke? Tapi spek hitam aku pun orang nak tahu pun pasal. Kan? Banyak bersepah spek hitam dia jual kat bandar. Pergilah beli. Kan? Ini kadang-kadang rakyat dia pelik. Luar selengkat pun ditanya kan. Tali pinggang. Dia pelik. Benda lain dia tak boleh nak cungkir ayah dia. Ayah kata memang tak ada. Dana memang tak ada. Duit memang tak ada. Tapi ayah kaya dengan budi bahasa. Dan kaya dengan cara ayah sendiri. Tak ganggu siapa. Ayah nak pakai apa pun pakailah. Ha, biarlah ayah pakai. Tongkat pun orang herat juga. Rani Kuluk juga berbakat dalam bidang seni. Penampilannya di Anugerah Juara Lagu ke-24 pada tahun 2010 pastinya tidak ramai yang mengetahui. Ketika anugerah berprestij itu, Rani Kuluk merupakan pemain drum yang mengiringi persembahan istimewa Raja Pop Ye Ye, Jeffrey Dean. Daripada tentera lagi dah saya aktif dalam muzik ini sehingga saya berhenti. Saya membuat kugiran saya sendiri, iaitu Sun Times Group, membuat album pada tahun 2010 dan lagu-lagu ciptaan saya, lirik pun saya, penyanyi pun saya, pemuzik pun saya. Di dalam album itu ada 5 buah lagu ciptaan saya. Nama tajuk album itu ialah Tutup Pintu Tapi Tak Berkunci, dan sekarang pun saya ada lagi 10 lagu lagi yang akan dialbumkan. Mempelopori Sometimes Group, Rani Kuluk membawa nama gelarannya sebagai Arka yang memperjuangkan kehebatan lagu-lagu zaman 60-an. Dan sehingga kini, Arka masih giat mewarnai industri seni muzik. Misi perjuangan mempertahankan agama, bangsa, negara dan institusi diraja, itu yang menjadi keutamaan Rani dan Ahli Martabat Jalinan Muhibah Malaysia atau MJMM yang ditubuhkan pada 2008. Ya, nampak di sini lagi. Nampak banyak. Lepas tu, yang ini. Ni. Daripada murad PGA dia. Ni yang amat. Nampak ke dia menghina lah. Menjadi kebiasaan bagi ahli jawatankuasa dan Presiden MJMM atau Ayahanda membincangkan kes-kes baharu yang perlu diambil tindakan untuk laporan polis. Persoalan kami ajukan, mengapa gelaran Ayahanda digunakan? Di dalam pertubuhan yang berbaiah, Presiden dia ataupun Ketua ataupun Pengerusi dia dilantik sebagai Ayahanda. Bila kita dikategorikan ataupun dipanggil ayah, maknanya kita ni bertanggungjawab segala apa keadaan anak-anak kita. Ha, inilah. Sebagai ayah, hendaklah teruskan, bagi semangat kepada anak-anak dia, galakkan dan sebagainya. Mengikut lunas-lunas yang ditentukan dalam Islam. Ketika kami mengunjungi rumah Rani Kuluk di Taman Sri Gombak,
koleksi gambar peribadinya yang ditampal di dinding menjadi tumpuan kami. Setiap gambar mempunyai cerita tersendiri. Ia bagaikan pameran istimewa yang memperlihatkan perjalanan perjuangannya yang semakin mendapat sokongan ramai. Karakternya yang peramah dan gemar bergambar dengan sesiapa sahaja dapat dilihat menerusi foto yang dirakamkan. Dan semua ini berlaku setelah Rani Kulub Keep It Up menjadi fenomena baharu Raja Report Malaysia. Okey, sebagaimana yang telah dibukukan ini, ini antara yang telah dapat dihimpunkan laporan-laporan polis yang telah dibuat oleh Rani Kulub sepanjang 2014. Dan mungkin ada sebahagian yang boleh saya bacakan. Pada tarikh 28 Mei 2014, ini mengenai report isu coklat yang mempunyai DNA khinzir. Dan seterusnya pada tarikh yang sama, maknanya berbeza. 28 Mei 2014, isu yang lain, ini terhadap pemimpin Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, disebabkan oleh gambarnya telah diubah menjadi kepada yang lebih negatif. Maknanya seperti mana yang kita tahu bahawa rekod Rani Kulub membuat report polis dalam sehari setakat ini pernah mencatatkan 13 report polis dalam masa sehari. Hampir setiap minggu, Balai Polis Dang Wangi menerima laporan daripada Rani Kulub dan ahli MGMM. Dan setiap kali itu jugalah ramai yang mempelekehkannya. Banyak soalan yang diajukan. Apa MGMM, Presiden MGMM, yang dia Rani Kulub buat report. Ada kata polis masuk lantung sampah saja, tak pandang. Jangan cakap macam itu. Orang yang tak tahu, kau pergilah report. Datanglah ke balai ini. Setiap report yang kita buat, ada nombor dia, nombor siri dia, ada kod dia, ada laporan. Sekarang ni zaman canggih, bukan typewriter lagi, bukan pakai tulis tangan. Report di sini, terus ke IPK, terus ke Pergi Aman. Dia ada unit khas yang memantau berkenaan berkaitan dengan hinaan, hasutan, mengedit gambar, memfitnah dan memburuk-burukkan. Ada unit dia khas di Pergi Aman. Setiap report yang saya buat, PDRM akan siasat. PDRM akan ambil tindakan. Itu terpulang pada pihak mahkamah untuk cas dia. Jadi, jangan takut report. Watak Rani Kulub yang unik membuatkan dia juga tidak terlepas menjadi mangsa gurauan atau troll di kalangan peminat mahupun yang membencinya, khususnya di laman media sosial. Namun, ia tidak sedikit pun menjadi kudis kepada ayahanda Rani Kulub. Bahkan dia bangga kerana sekurang-kurangnya masyarakat peka dengan perjuangannya. Dia terus berseloroh. Oleh kerana gambar ayah saja, rakyat boleh tenteram. Oleh kerana gambar ayah saja, menatang-menatang ternakan dia boleh selamat. Gambar ayah juga taklah reban ayam, busang tak datang. Selamat. Betul. Ha, masalah nyamuk, masalah lipas dalam lemari. Betul? Dia orang teruslah kan. Tahu gambar ayah lipas tak masuk dalam hari. Mana musang? Musang pun takut ayah. Macam mana kita? Itu ayah kata, ayah dia tak ada hati marah-marah orang ni, tak ada dah. Dah buang lama dah. Kan? Ayah tak ada perasaan dendam, ayah tak ada perasaan syak wasangka, ayah tak ada perasaan nak orang kata marah orang, tak ada. Ha. Ayah lebih kepada perpaduan keamanan dan kestabilan negara dan rakyat. Dan bersatu Melayu, itu je lah sebenarnya. Malam ini cukup istimewa. Sometimes Group dan Rani Kulub akan membuat kemunculan pertama kalinya di salah sebuah restoran seafood yang menjemput mereka membuat persembahan. We'll be right back.
Alhamdulillah kami dijemput sendiri untuk menyaksikan persembahan oleh Ayahanda Rani Kulo bersama dengan bandnya Sometimes Group, yang mana mereka hari ini menghiburkan pengunjung di restoran di Sampan di Selangor ini. Dan saya difahamkan persembahan ini akan berlanjutan selama 2 jam di mana Rani Kulo akan menjadi vokalis dan juga master dalam drum, memainkan drum untuk band ini. Dan mereka akan menyanyikan lagu-lagu yang popular pada tahun 1960-an dan juga lagu-lagu di dalam album mereka sendiri yang dikeluarkan pada tahun 2010 yang diberi judul iaitu Tutup Pintu Tapi Tak Berkunci. Hari ini bakal merealisasikan impian Presiden Badan Sukarelawan Bukan Kerajaan Martabat Jalinan Mengubah Malaysia yang terpendam lama. Dan hari ini bukan seperti hari-hari biasa, penuh dengan 1001 perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang sekalian kepada pengunjung-pengunjung, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kedai buku Bukit Fe ini. Dan hari ini suka cerita kami maklumkan bersama dengan kami iaitu Yani Raikai Ayanda Rani Kulo. Buku beliau akan masuki pasaran pada hujung bulan Oktober nanti. Dan lepas bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. Ini tu rasminya buku yang dari Kulo di atas simbolik perpancaran dan juga sisi berlengkapan tangan-tangan. Baiklah, saya menjemput Tuan Ikram untuk bagi wakil pihak penerbitan PTS, persetujuan menerbitkan buku ini tercapai selepas sebulan perbincangan. Kita fikirkan Ayahanda ini sekadar attention seeker, tetapi rupanya dia ada perjuangan di sebalik semua yang dilakukan. Jadi di situ kami nampak ada aspek positif yang kita boleh bawa kepada pembaca. Di samping faktor trendingnya itu, jadi kita ambil keputusan, kita akan terbitkanlah bukunya. Bagi Rani Kulo, ini merupakan satu medium bagi peminatnya mengenalinya dengan lebih dekat melalui buku yang bakal diterbitkan pertengahan Oktober ini. Apa yang sebab bukannya sebagai satu simbolik saja, tetapi saya buat kerja keikhlasan demi agama, bangsa, negara dan perpaduan ni sebenarnya. Jadi itu apabila dibukukan, nampaklah orang boleh check lah, orang boleh semak dalam buku ni apa yang telah saya lakukan sepanjang perjuangan saya di dalam NGO. Ini kita rezeki Allah. Itu kita, lain yang kita rancang, lain yang kita buat. Perjuangan Rani Kulo tidak akan berhenti. Biarpun setakat ini lebih 500 laporan yang telah dibuat, perjuangannya diteruskan dan mensasarkan hanya 1,000 laporan polis yang bakal dibuat menjelang 2018. Semakin sedikit jumlah laporan, bermakna perjuangannya mempendung masalah masyarakat semakin berhasil. Give it up! Boleh buat penyakut kain, tidak amur ayat labang. Boleh abad dari lain. Rasan sayangi, rasan sayang sayangi, diri anu na jauh,
sayang. 40 rata bijang boleh buat penyakit kain. Tidak amur ayalah bangga boleh. Ada badan kian itu baik. Sayang ni rasa sayang sayang ni. Riri anu na jauh rasa sayang sayang. Buat penyakit kain. Tidak amur ayalah bangga boleh. Ada badan kian itu baik. Sayang ni. Lagi. Oh, sabar dah. Mana ni, tepat. Aduh, tunduk. Kaki. Naik. Kaki. Tu, lalu kau ni sikit. Tu. Boleh ada. Hampir 4 dekad, inilah rutin Mamat Jusoh dan Sanah Ngah mencari rezeki demi meneruskan kelangsungan hidup. Berasal dari Kampung Julok, Tumpat, Kelantan, Mamat Jusoh atau dikenali sebagai Pak Mat telah kehilangan indera penglihat sejak berusia 7 tahun disebabkan penyakit demam campak. Manakala Sanah Ngah atau Kak Nah bertubuh kedil adalah adik iparnya yang sentiasa membantu sebagai penunjuk jalan. Lalu yang ambilnya ni Pak Mak lah yang ambil. Ni yang rutin ni dah. Dia lah ambil. Kalau kita nak ambil sungguh, kita pergi beli kat kedai. Kat tak boleh turun ke. Macam, mata dah. Bagi Pak Mak tak susah. Senang. Sebab ada muka kita isi dalam ni. Pak Mak pergi dengan dia, dengan Kak Nah. Jumpa gapoh kita patut boleh kelip buat kerja rumah, kita ambil. Tok dari ni. Jumpa gapoh-gapoh jalan-jalan, ada temulah barang hak patut kita boleh buat kerja. Kita ambil buah dari ni. Lebih baik pada kita jalan saja, baik buat kau ni. Senang. Cari botol lah dengan dia. Cari teng macam tadi lah. Teng macam tadi, susu beli besi buruk pulak. Tak ada kerja. Tak ada kerja apa. Kalau tak kerja, duit tak dapat. Tak ada. Boleh minum air tak apa dah pagi-pagi. Ani. Ani. Tunduk. Tutup kaki. 3 butir tu. Tunduk kaki. Kelainan upaya tidak membataskan pergerakan mereka. Malah basikal tua yang direka dan diubah suai sendiri oleh Pak Mat ini adalah pengangkutan utama bagi memudahkan pergerakan mencari rezeki dan menyara 2 orang isterinya. Sebab dalam 10 tahun tu fikir gaya tubik banyak dah. Cerdik. Fikir tubik gini cara nak boleh tenang lagi ni. Dah dulu Pak Mat jalan kaki lambat dah. Learning dah boleh pergi 1 kilo 25 minit. Jauh. Jadi cepatlah kalau pergi 1 kilo 25 minit. Dapat 25 minit boleh pergi 2 kilo dah. 1 jam tu boleh pergi jauh mana dah. Banyak tepat dah Pak Mak pergi duduk kutip barang ni. Dah tubik kapung, masuk kapung. Nak boleh kau barang penuh. Cuaca hari ini cerah. Seawal 7 pagi, Kak Nah sudah bersiap sedia sebelum menjalankan tugas sebagai pemandu Pak Mat. Kak Nah, orangnya comel. Dia memang suka melawak. Sifatnya itu membuatkan dia akan memastikan dirinya sentiasa cantik, biarpun santai di rumah.
sikit eh. Okey, kursi kat dia. Dia tak. Ya, ya. Ha, boleh? Ha, tak, tak, tak apa. Ha, boleh. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, diri anuna jauh, rasa sayang sayangi. 40 rata bijanga, boleh buat penyakut kain, tidak amur ayaklah bangga, boleh abang jali lain. Rasa sayang. Ni rasa sayang sayangi. Kenak. Oh, boleh kata. Kita pun tahu. Mak selalu pagi-pagi sebelum pergi kerja makan dekat sinilah. Oh, makan dekat sinilah. Sebab lain jauh belako. Masih makan-makan dekat sini dah kita pergi kerjalah. Ada lapak akak ya kerjalah. Sebelum memulakan kerja, nasi belau adalah pilihan Pak Mat agar dapat menahan lapar setelah seharian mengayuh basikal mengelilingi kampung. Buat lagu ni. Sebab ni lah nak ambil kat Anah ni kerja. Cara mana Pak Mak nak buat ni? Nak pergi boleh dia tu jadi reba. Pak Mak ni boleh kayuh, cara mana duduk fikir nak buat. Lepas tu fikir-fikir mari. Nampak lah. Buat reba depan. Pak Mak nampak dengan fikir ke? Pergi jadi reba, boleh jatuh sini, boleh Pak Mak ni gatih. Kayuh. Pergi dia jaga bawa jalan. Balik pemak weh tak boleh. Tak apa kata menjaga betul-betul endai kata. Kita naik. Kita naik ya tolak dulu. Ya tolak jangan rumah-rumah lek nu. Ya tolak pergi ke nu. Siapa tu ya kena mai balik. Pa ya tolak pergi. Pa tu ya tu. Nak terah naik ya tu tubik jalan besar pula. Tubik jalan besar esok. Esok pagi. Esok pagi ya tu esok boleh kini kau dah kata. Ha. Ayo payo lama juga nak pusing-pusing macam nak kata enjing juga. Oh, nak tu kena kok ni kan payo juga. Lepas tu kata esok boleh gigi je dia kata. Esok boleh gigi dah terai kata. Tu kita pun. Agi, gi. Jangan naik lagi kata-kata takut. Lise kan. Lise kata-kata apa tiba-tiba kata-kata. Takut kamu kau tak biasa ke? Kau tak biasa biasa. Kau duk naik motor ke bawa je. Hampir setiap hari menjadi juru malim, kini tidak menjadi masalah bagi Kak Nah untuk mengendalikan basikal ini, sementara Pak Mat mengayuhnya. Malah, dia juga sudah menguasai selok-belok jalan di daerah Tumpat sehingga sempadan Thailand. Kita tak faham nak jaga nak betul-betul. Lepas tu, kita pun gigi. Berok jatuh ubek. Jatuh lubeh. Oh, dia kata jatuh lubeh. Mu tak pandai. Tahu dah orang tak pandai. Orang tak kerti nak buat ke mana. Kata. Tiok dah belen-belen. Tak pandai. Tak pandai dia kata. Tak pandai apa. Dia pun tolak naik. Mari nak marah. Senyuk dia marah. Marah juga.
Cuaca terik tidak menghalang pasangan kelainan upaya ini. Hampir setengah hari mengayuh basikal, kudratnya masih kuat untuk meneruskan perjalanan mencari bahan terbuang. Selain mengutip bahan buangan di jalanan, warung juga antara lokasi untuk mendapatkan tin aluminium tertakai. Banyak tin dah kutip untuk hari ni. Ah, banyaklah tu tin tu dah. Ha, tak lah ada mungkin tak ada ni ke kon ni ni ke. Ah, aku dah banyak dah. Ah, pakai kat depan tu dah boleh lah ada kat kampung-kampung ke. Kampung-kampung orang ke. Dahlah kalau tahu orang jalan-jalan. Kita banyak ni kalau kita orang kono jalan kan banyak lagi. Mai be. Kalau kita jalan-jalan ada lah lagi kok jalan-jalan jauh-jauh ni ke. Kutipan hari ini kurang memuaskan, tetapi tidak sama sekali melunturkan semangat mereka. Pak Mat percaya kekurangan pada penglihatannya bukan penghalang, sebaliknya usaha gigih mencari rezeki diteruskan. Hasil kutipan harian akan dikumpul sebelum dijual ke kedai besi buruk. Dua petang. Minatnya berniaga sejak kecil membuatkan Kak Na mula menjual barangan runcit di depan rumahnya. Uang gaji hasil kutipan barangan terbuang dikumpul sehingga mampu membuka kedai kecil ini. Kenapa? Oh, naik. Mana kacang? Ini. Kacang tak ada. Tak apa dia. Rupulah sensor. Pres. Kuare. Hari ni lepas ni balik kerja. Pagi kerja dulu jual dengan dia. Kita balik buka kedai. Ada lagi nanti ambil bagai lagi. Buka kedai ni. Tiada keluhan, namun dia bersemangat untuk menambah barangan runcitnya. Kita jual lama dah. Baru. Baru tahun ni lah. Baru buka. Baru. Tupik modal RM50. Pandang pusing. Kita pusing sikit. Boleh lah sikit tu. Nak kata banyak tu tak boleh kan? Ni kerja kau ni. Sementara itu, Pak Mat turut mengambil upah membuat bubur perangkap ikan. Hasil tunjuk ajar daripada rakannya, kini ia menjadi punca pendapatan. Sehari kalau Pakcik tak ada kerja lah, Pak Mat tak ada kerja lain, boleh kata 10 butir siap. Lepas 10 butir, kira dapat berapa? 5 jas butir. Apa dengan ni? Kalau 5 jas butir, berapa dah hari dapat? Tengok ayat kau lagi, pakai tengok lah. Itu makan-makan ke apa, dia lah belakangnya. Dia lah belanja belakangnya. Makan-makan minum ke apa, semua dia. Jadi, kalau dia gaji kita tu, kita tak kasih dah. Tapi habis juga. Boleh tu habis juga. Dia lagi hari-hari.
Kita memang duit dia. Abi, dia tu apa duit? Mana orang tak ada dah Abi tu? Mari aku beri dia kata. Tak ada dah, tak ada. Dia jauh lagi ambil berah dah. Lepas tu dia ajak pergi beli botol. Pergi beli botol, pergi jual sayur. Ha, tak apa dah dreba, dia kata. Boleh dah dreba tetak dah, dia kata. Dia kata, orang royak, teruklah pok mak. Dreba tetak dah ni, dia kata. Tak ada pergi mana-mana dah. Balik pok di rumah. Balik pok di rumah. Sakit ada pinggan. Pukul 2, pukul 3 pun duduk atas tu. Sakit. Kelebing lalu tidur sakit dalam belakang. Ha. Ayo. 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 Dah ada dah. Kehidupan sederhana membuatkan mereka perlu berjimat cermat. Justeru, Kak Nah lebih selesa memasak sendiri berbanding membeli makanan di luar. Oh, tambah dia. Ya, tambahlah. Oh, tambah dia. Ya. Kena masuk angin dah. Hampir 4 dekad basikal tua ini berkhidmat dan menjadi tanggungjawab Pak Mat untuk memastikan ia boleh digunakan. Setiap petang, Pak Mat akan memeriksa dan menyelenggara alat ganti pada basikal ini. Okay. 40 tahun, Pak Mat mengayuh basikal usang ini demi mencari rezeki dan dia akan terus gagah melakukannya selagi ada kudrat. Harapan juga disandarkan kepada Kak Na untuk terus setia menjadi juru malimnya bagi meneruskan kehidupan. Sakit kali tapi dia lekat duri. Okey, gigi lama lah. Depan lagi dah. Depan lagi. Duk dalam beli. Oh, yang jelek. Kon.